Saya hidup dalam teater dengan duit teater sehingga sekarang dan saya masih hidup. Dan saya boleh bayar rumah, saya boleh bayar kereta, saya boleh dalam teater. Nama saya Khairun Azwan Berozi. Selalu orang panggil Wan. Saya belajar di Akademi Seni Kebangsaan. Waktu itu ASK, Akademi Seni Kebangsaan. Sekarang dah tukar pada Aswara. Saya belajar teater dan juga perkhususan kepada pengarahan teater. Kenapa memilih ni? Sebenarnya saya memang suka dan memang minat nak buat seni persembahan teater ni. Tu mula-mula nak belajar dulu pun, family pun ada bertanya juga, kenapa nak belajar teater ni? Benda biasa sebab okay, sehingga sekarang masyarakat kita belum lagi orang kata nampak teater sebagai satu cabang kerjaya, kerjaya profesional. Dan saya masih bersetuju dengan tu. Memang susah untuk bergiat dalam teater. Cuma dia kena ada satu semangat. Semangat ataupun kita panggil satu kedegilan lah. Kedegilan tu degil yang positif, degil yang betul-betul push diri dan memikirkan juga dengan lebih dalam lagi bagaimana cara untuk nak hidup dalam teater ni. Itu ada. Memang betul orang cakap pasal susah dalam teater. Saya akui benda tu dan memang selama ni pun dah hampir 20 tahun memang banyak turun naik dalam teater tapi bagi saya untuk kerja ataupun buat apa-apa bidang sekalipun dia tetap ada kesusahan di sini. Kalau walaupun contohlah belajar bidang undang-undang untuk jadi lawyer dan struggle, tetap juga ada kesusahan di sini untuk jadi lawyer, untuk nak kerja di mana dan ada kawan-kawan saya macam kerja apa literature, kerja dari cikgu ke semua, tetap ada kesusahan di sini tapi popular lah kerja sebagai cikgu, kerja sebagai doktor, kerja sebagai peguang. Sebab apa? Sebab mungkin ini adalah pemikiran generasi baby boomers. Baby boomers ni dia ada pemikiran yang macam kerja office hour. Office hour itu memang menjaminkan kehidupan. Sebab apa? Sebab ada gaji tetap dan semua tu. Itu pemikiran tu Tapi bila kita dah pergi ke generasi yang seterusnya berkembang, generasi sekarang kita boleh kerja ke rumah tapi kerja settle. Objektif tercapai, kerja settle. Ini pun saya buka revolution stage company ini pun sebab penat menunggu peluang. Jadi saya pun saya buka sendiri untuk membuka peluang sendiri, peluang diri saya sendiri dalam masa yang sama membuka juga peluang graduan-graduan, kawan-kawan saya. Itu saya buka revolution stage. Kenapa saya cakap penat menunggu? Lepas habis diploma tu saya cuba untuk masuk dalam industri teater, industri seni lah. Dan susah sebab boleh saya cakap macam inilah. Bila dalam industri seni, kita ada ramai orang-orang lama, golongan-golongan penggiat-penggiat lama, mereka masih lagi belum lagi untuk melepaskan pada anak muda. Bukan kita buka peluang, ada peluang, cuma untuk berdiri sendiri tu untuk menempa nama sendiri tu semua agak susahlah. Tak ramai orang yang akan terus hidup dalam teater. Sebab alasan mereka sama, sebab mereka meninggalkan teater ni sebab benda yang sama iaitu duit, tuntutan hidup. Cakap pasal duit, cakap pasal pengembangan budaya, adakah itu yang betul-betul tujuan kita lah hidup? Sekarang ni orang dah banyak, kalau kat YouTube semua orang dah cakap duit atau bahagia, duit atau bahagia. Duit itu adakah punca bahagia ataupun bahagia itu walaupun dengan kekurangan duit tapi masih boleh hidup dengan bahagia. Pada saya, teater belum jadi sebuah industri. Bila kita sebut industri, dia akan terkait dengan pusingan bisnes. Pusingan duit keluar masuk. Tapi bila teater hanya sekadar orang nampak sebagai hobi ataupun apa, sampingan saja, sebab itulah orang tak nampak. Kita dapat bukakan mata orang untuk nampakkan teater adalah satu kerjaya, satu bidang yang profesional. Sebab kalau pada saya hidup dalam teater dengan duit teater sehingga sekarang dan saya masih hidup. Dan saya boleh bayar rumah, saya boleh bayar kereta, saya boleh dalam teater. Masing-masing atas usaha dan rezeki masing-masing lah. Cuma pada saya, harapan saya untuk menjadikan dia satu wave yang besar, menjadikan dia satu industri yang besar, kita perlukan satu wave. Dan semua orang kena bertitik tolak, bukan lagi melihat pada aku tapi dia kena start melihat pada kita. Bila sebut pada kita ni, dia akan melibatkan ramai. Saya sangat berharap ramai lagi yang melibatkan ataupun hadir untuk bersama-sama dalam kekitaan ni, kebersamaan ini, bagi mengangkat teater jadi sebuah industri yang membuka mata mak bapak kita dan juga masyarakat luar yang dalam dunia teater kita mampu untuk menjadi seorang pekerja ataupun bekerja di dalamnya dan menjadi kerjaya yang profesional.